Taman Teknologi Tinggi Kuala Lumpur ini adalah satu kawasan industri tinggi yang paling berjaya di negara kita. Tan Sri Yang Pertua, pelabur-pelabur yang sedia ada di Kuala Lumpur ini telah menambah pelaburan sebanyak 7.7 bilion ringgit setakat ini, dan mengikut keterangan yang mengikut yang kita ketahui, tidak ada sebuah pun syarikat yang telah menutup operasinya setakat ini di Kuala Lumpur High Tech Park. Sebaliknya, permintaan untuk taman ini adalah amat tinggi, bahkan 1853 ekar. Dan kita ada perancangan ataupun kerajaan negeri mempunyai perancangan untuk tambah lagi 2450 ekar menjadikannya 4300 ekar. Ini menunjukkan keyakinan tinggi kerajaan negeri sekarang ini di Kedah tentang prospek industri teknologi tinggi ini. Dan pada hujung bulan ini saya akan mengadakan pertemuan dengan kerajaan negeri Kedah bagi membincangkan masa depan Kuala Lumpur High Tech Park ini.